kesininya bentar. Bang, masih kedengaran suaranya. Kok semakin mendekat? Itu hantu tulang. Itu hantu beneran tulang. Lihat tuh, putih-putih. Kalau hantu beneran, pasti kakinya gak nyentuh tanah, ngambang. Kalau ini nyentuh tanah, pasti hantu bohong. Aduh. Mami pikir kuntilanak. Alah, kuntilanak. Sahur sendiri, buka sendiri. Ngobrol sendiri, rasanya jadi seneng bang. Kalian lu fitak, lagi seneng. Kalian lagi stres, dibilang lagi seneng. Aduh. Begini nih, kalau Vini sama anak-anak pulang kampung. Anak kesepian. Tapi kalau anak fikir-fikir sih, Ana jadi hemat, jarang belanja. Ini malam kok sepi amat ya? Mana malam Jumat Kliwon lagi? Aduh, Ana kok tiba-tiba jadi merinding nih. Ana gak boleh takut. Katanya kalau bulan puasa, setan-setan pada diikat di neraka. Berarti Ana gak bakal digangguin. Siapa tuh? Hah? Arah apa setan? Jangan ganggu Ana. Ana minta maaf kalau Ana ada salah. Aduh. Tolong. Aduh. Air apa sih ini Bang Mansur? Air cucuran atap. Jatuhnya ke selimbahan juga. Jangan ngadu kau. Kau lihat ada hantu-hantu. Aduh. Tulang tadi aku lihat ada di. Ada di sini tulang. Mana hantunya? Bener tulang, aku tadi lihat di sini. Ah, kalaupun ada yang duduk di sini, pasti tukang sekoteng. Pohan, aku kasih tahu kau. Hantu itu nggak mungkin duduk. Berdiri saja dia ngambang. Kalaupun duduk tak perlu pakai kursi. Jadi seperti ini nih. Nah. Maaf. Gak ada hantu itu. Aduh. Gak ada itu setan. Apa ini? Di setiap tempat ada setan. Bohong ini majalah. Berarti di kulkas ada setan dong. Iya, namanya setan kulkas. Bleh. Majalah ini bohong. Heh, setan. Kalau kau benar-benar ada, tunjukkanlah wajahmu. Keluar kau. Biar tak potong-potong jadi perkedel. Mati lampu. Jangan-jangan setannya keluar. Hah? Aduh, setannya datang nih. Aduh. Ada yang mau Ana tanyain nih. Apa tuh?
Apa betul kalau syaitan itu diikat sama Allah di neraka? Oh, betul itu. Tapi manusia yang berperangai seperti setan itu tetap ada. Ada pelajaran baru nih. Kayak dia dong. Kenapa kau nunjuk aku? Hah? Ini. Kenapa kau nunjuk-nunjuk aku? Tadi A.A. Jimmy bilang, katanya ada syaitan yang berperilaku seperti manusia. Betul? Salah. Manusia yang berperilaku seperti setan. Manusia yang berperilaku seperti syaitan. Contohnya ente. Hah? Betul kan, A? Ente kan gak boleh ngeliat perempuan cakep dikit langsung nyosor. Kambing dibedakin aja ente sikat. Enak saja kau, Mansur. Kau bilang aku berkelakuan seperti setan. Halo, Julia. Hai, Honey Bunny Gembul. Baru pulang? Boleh aku antar? Nggak mau, saya takut. Bu Guzur kan galak. Bu Guzur itu galaknya kalau sedang lapar saja. Macam singa. Sekarang dia sudah kenyang, pasti sedang tidur. Ya udah, kalau kita antarin aja, Ki. Tuh kan, boleh kan? Tutup terus, Faustan. Tutup, jangan lihat, Faustan. Anak aja nggak lihat. I love you, Mami. I don't love you. Kasih tugas beli makanan buat sahur kita di bawah. Kenapa enggak tulang aja yang beli, Tante? Tulang kau kan masih tidur. Besar. Jangan dibantah kau. Nanti kau tak kasih makan atau kau yang kumakan. Makan. Nih. Ongkosnya? Nih. Ya, 5.000. Bisa-bisa sampainya imsak. Abis duit aku. Cepetan. Nah, kalau segini baru bisa cepat sampai. 5 menit. Cepat. Jalan tol aja 5.500. Satu malam 10.000. Untunglah aku kerja malam. Apa itu? Ini ada yang lewat. Lihat kali aku. Tolong! Ada hantu! Tolong! Aduh, Mami. Si pohon lama sekali. Papi sudah lapar. Apa? Orang dia aja baru jalan, Pi.